Halo Fidat Lovers semuanya, apa kabar kalian nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin. Kabar bahagia dari Fidat nih guys, seperti sudah kita ketahui bahwa 2 hari yang lalu Vidya baru saja pulang dari Vietnam. Selain liburan dan juga menghadiri undangan TikTok Master 2022 di Vietnam, Vidya tidak lupa bersilaturahmi ke rumah orang tua dan villa. Seperti kedatangan pertama kalinya, Vidya disambut hangat dan istimewa oleh keluarga dan villa. Mereka begitu terlihat sayang sama Vidya, apalagi Baby Bong, putri semata wayang dan villa dari pernikahan pertamanya. Begitu dekat dan mau Vidya segera jadi mamahnya. Dan yang bikin Vidat fans ikut bahagia banget adalah di saat obrolan dengan nenek dan villa selain soal kesibukan Vidya di Indonesia, Vidya dan Datvila berbincang serius soal pernikahan Datvila dan Vidya di tahun depan, yaitu tahun 2023. Alhamdulillah ya guys, Vidat kali ini lebih serius dan dewasa dalam menjalin hubungan setelah sempat berpisah selama 3 bulan. Video yang dibagikan di channel YouTube Datvila ini sontak dibanjiri doa oleh para Vidat fans. Di antaranya, semoga Tuhan memperlancar dan mempermudah niat baik kalian di tahun depan ya, amin. Kisah Datvila dan Vidya ini makin viral dan dikenal masyarakat luas termasuk Indonesia dan Vietnam adalah sejak pertama kalinya Vidya datang ke Vietnam yang disambut begitu meriah layaknya seorang putri raja dengan mobil-mobil mewah dan dikawal para ajudan. Sejak saat itulah mulai makin banyak media yang update tentang kisah cinta beda negara ini. Oke guys, sekian liputan singkat dari The Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Buat Vidat, semoga bahagia selalu. Happy wedding ya. Amin. Akbar bentar. Nih. You listen, I'm talking, okay? Okay? Why? I'm talking with you. Vy ơi, thích không? Để đi. Này. Vy. Để đi. Hả? Để. Đẹp. Baby sao mà